into a trap. What about that? Hey Jackmania, apa kabarnya Jack? Tonton video ini sampai selesai ya, biar kamu tidak salah menangkap informasi. Setelah itu, diskusikan di kolom komentar ya. Pesepak bola asing bernama Evangelos Sakraparas sudah mengetahui beberapa klub di Liga Indonesia, termasuk Persija Jakarta dan Persib Bandung. Seperti diketahui, Persija Jakarta serta Persib Bandung merupakan deretan nama tim-tim besar yang ada di Liga Indonesia. Bahkan di Liga Indonesia, duel Persija Jakarta melawan Persib Bandung jadi salah satu laga panas tanah air. Apa yang terjadi? Ya. Ya, terlalu banyak sandiwara di pertandingan ya. Ini ya. Ini jangan membuat pertandingan menjadi banyak terganggu. Dapat membuat pertandingan lebih memanas. Iya. Mudah-mudahan kembali fokus seperti berkali-kali kita harapkan, Valen ya. Ya. Hal itu terbukti ketika ada pemain berpaspor luar negeri yang ingin bermain di Liga Indonesia, Evangelos Sakraparas. What about that? Sakraparas kini masih tergabung dengan klub kasta keempat Liga Jerman. Meskipun begitu, penyerang berusia 29 tahun itu memiliki harapan untuk bisa berkarir di Liga Indonesia. This could be the most dramatic story of the season. Bahkan Evangelos Sakraparas yang belum pernah merumput di tanah air. Tapi dirinya cukup mengetahui klub-klub yang ada di Liga Indonesia. Dan akankah Sakraparas akan berseragam Persija Jakarta kelak? Atau akan berseragam biru ataupun merah? Tulis di kolom komentarmu ya Jack, terkait skills dan prediksimu terhadap pemain ini akan bermain di tim mana? What about that? The shot for a handball is included. Fernando Torres. This could be the most dramatic story of the season. It's Torres. Berikutnya, jangan lupa untuk klik subscribe di Luar Football.